Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat santri kalau mau coba di manapun Anda berada. Terima kasih tetap setia menonton channel kami Santri Kalong Majapahit. Semoga kita semua yang hadir hari ini, yang nonton, yang like, komen, juga subscribe, beserta keluarganya masing-masing diberi kesehatan, amin, umur yang manfaat, yang barokah, dan rezeki yang melimpah dunia, amin, dan akhirat. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di yaumil kiamah nanti, amin. Pada malam kali ini saya ditemani sama Bapak Yunus. Sehat Pak Yunus? Sehat. Masih semangat Pak Yunus? Selalu sehat. Berjuang terus, pantang mundur. Ya kalau ada tembok di belakang ya maju aja Pak Yunus, tak bisa mundur. Masih nggak boleh maju. Dan malam kali ini mau ngapain kita Pak Yunus? Ngopi mana? Terus ngopi. Loh iya, ini gak ada kopinya. Ini bagaimana kawan-kawan? Sajennya kurang. Ada gak ada kopi, ada gak ada rokok, disyukuri. Mudah-mudahan bisa tetap berjuang. Sehat. Pada malam kali ini kita akan apa ya, menghadirkan Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat. Nanti yang datang benar atau tidak ya juga tidak tahu. Apa tujuannya dan apa rencananya, strateginya juga nanti langsung saja biar dia sendiri yang bicara. Sudah siap Pak Yunus? Siap. Tak bersihkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diwadahnya dia terang. Lindungi proteksi penapsi habis. Assalamualaikum. Meningkat yang tes super dengan jenis yang nur channel ini. Bawa kesini 97 sukma ajeng dan nyawa jenter angkatan laut Amerika Serikat yang sedang bertugas di medan tempur. Bawa kesini. Allah, terutama yang bikin huru hara dan yang mau menyerang hati Yaman, bawa ke sini yang asli 97 sukma ajal dan nyawanya tanpa penyusup iblis ya hancur, penyusupnya hancur, Allah pertahanannya hancur, iblis yang pendang mereka benang jenderal angkatan lautnya yang bangkit masuk. Dengan izin ya Nur, bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Jadi aslinya iblis yang tendang mereka jalan. Allah, izin. Terus bersihkan lagi. Yang bangkit hanya jenderal, roh sukma jenderal. Ya, sudah. Ini saya yang datang. Iblisnya tendang mereka jalan terus. Jadi wujud aslinya. Penipunya hancur. Iblisnya tendang mereka jalan terus. Allah. Yang bangkit jenderalnya. Allah. Sudah apa? Sudah sebenarnya. Ini saya. Siapa? Jenderal. Jenderal apa? Jenderal pasukan. Pasukan apa? Pasukan yang membuat huru-hara. Di mana? Semuanya. Saya yang bikin strategi. Kejujuran menancap mengakar. Allah, semuanya sudah jujur kukatakan. Karena terus saya semakin jujur. Tidak bisa berbohong jika berbohong meleb. Tidak. Saya sudah percaya. Percaya apa? Karena saya tadi ditarik sebuah sinar. Dan itu pun saya belum tahu dari mana itu. Kamu itu ada di laut apa di darat? Kadang di laut dan juga di darat. Sekarang? Sekarang posisinya di darat. Daratnya mana? Pinggiran.
Pinggiran apa? Pinggiran sungai? Laut Merah. Berarti di negara apa? Gaza, sebagian. Kamu di Gaza? Ya. Ngapain Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat di Gaza? Semakin jujur jika berbohong. Sebentar. Habis itu hanya mendeteksi, mengambil informasi dari intelijen saya. Dapat informasi apa? Saya pergi lagi. Dapat informasi apa dari intelijenmu? Gak perlu tahu. Gak perlu tahu. Dengan izinnya Nur, jika berbohong ke Setrum, jika tak mau menjawab ke Setrum, tidak. Setrum, jawab. Tidak. Tak mau menjawab. Semakin mau menjawab, buka aja, tak apa-apa. Nanti enggak tak kasih tahu sama yang lain. Apa keuntungan saya? Kamu mau apa coba? Kekuasaan. Kekuasaan. Bintang. Pangkat. Lahan atau daerah Gaza itu. Oh, jangan. Itu bukan punyamu. Ya itu sebagian saya yang saya rebutkan. Harus jadi. Kenapa kok pilih Gaza kamu? Ada apanya di Gaza? Karena daerah situ sangat strategis. Strategis? Ya. Strategis dalam hal apa? Membawa keuntungan banyak. Yang direbutkan oleh Israel. Saat ini saya membantunya. Saya akan mendapat keuntungan dari daerah situ sebagai yang itu memang berhasil katanya gitu. Sudah kembalikan saya. Lah, lo kenapa kamu gak kerasan tadi sini? Mau ngopi enggak? Kamu tidak serius. Ya, saya ngambil kopi barusan. Kamu mau kopi enggak? Tidak. Cukup. Maunya apa? Minum apa? Satu. Sudah makan belum? Sudah. Saya tidak perlu makan. Saya harus berjuang terus. Bantu Israel. Bantu Israel? Ya. Katanya lagi konflik dengan Israel. Terpecah. Bohong itu berarti? Itu kebohongan. Kebohongan, aslinya masih tetap itu, kerjasama? Ya, sebenarnya. Nah, yang di Laut Merah itu sudah beres apa belum tugasnya di sana? Kok ke Gaza kamu? Hanya mengambil informasi saja, habis itu saya kembali. Lah kok bisa lewat jalur mana kamu? Wong dihadang. Saya akan menyamar. Menyamar? Ya. Pinter ya kamu ya? Namanya. Pakai cara apa menyamarnya? Mengambil informasi dari intelijen-intelijen. Saya harus menyamar. Kan bisa pakai HP sekarang atau apa gitu. Email atau apa. Harus mendeteksi langsung. Oh gitu. Saya sama intelijen kadang-kadang tidak percaya. Saya harus turun sendiri menyamar. Memangnya yang dicek apa sih kondisinya? Ada, ya, kondisi keadaan di Gaza. Keadaannya memang kelihatannya memang lebih baik. Ada yang bersorak kemenangan, tapi sebenarnya apa? Masih banyak yang harus diterimanya. Karena sebelum ini, sebentar lagi akan ada penyerangan lagi. Dari? Kenapa harus bicara saya? Semakin diungkap, semakin jujur, semakin dibocorkan semua rahasianya. Semakin melawan, semakin dibocorkan rahasianya. Ya. Serangan dari mana lagi? Dari bantuan kami. AS. Lewat jalur mana? Inggris. Sebenarnya laut
Tapi laut memang sudah tidak bisa diandalkan. Mungkin dari kapal selam itu akan bisa mungkin. Kapal selam tenggelam, Maiko. Ya, tenggelam. Tapi kalau mengeluarkan rudal, itu bisa meluncur ke atas. Kena pesawat kapal indukmu sendiri. Kamu kok tahu? Ya, gak tahu saya. Saya kadang-kadang juga bingung. Kenapa? Tembakan saya atau rudal saya bisa mengenai bangsa-bangsa atau milik saya sendiri atau Israel. Ya, mestinya bisa diselidiki loh. Kamu kan punya intel. Cerdas sedikit gitu loh. Intelnya saja kadang-kadang tidak berguna. Jangan-jangan ada pengkhianat di kubumu sendiri, dalam internalmu sendiri. Makanya ada itu saya turun sendiri. Cari tahu, ada pengkhianat mungkin. Saya harus mendeteksi sendiri. Bunuh aja. Sekitarmu itu dibunuh. Siapa tahu pengkhianat samping kanan kirimu ternyata pengkhianat. Bagaimana kamu ditusuk dari belakang? Itu bisa. Banyak loh pengkhianat loh, bahaya loh. Tapi tidaklah. Semuanya prajurit saya, sekeliling saya saat ini, semuanya sudah disumpah. Sumpahkan mulutnya saja. Sumpahkan cuma lewat mulutnya saja. Tindakannya kan enggak tahu. Jangan-jangan mereka merencanakan sesuatu. Buktinya rudalmu gagal terus nembak temanmu sendiri, nembak kapal indukmu sendiri. Iya, siapa yang membelotkan ya? Kapal Inggris. Pertabrakan dengan kapal Inggris sendiri. Gimana itu? Jangan-jangan ada pengkhianat loh. Ya, mungkin operator-operator itu mungkin ya. Mungkin bisa. Bisa jadi kaki tanganmu juga, tangan kananmu juga itu. Diselidiki itu. Bunuh aja langsung. Kadang-kadang saya pusing juga. Kenapa kok bisa? Sudahlah, saya biarkan untuk mendeteksi sendiri. Saya terjun sendiri. Dengan penyamaran ini pasti akan berhasil. Lah enggak dicari sama anak buahmu kamu menghilang? Tidak. Sudah tahu berarti anak buahmu? Sebenarnya tidak ada yang tahu. Ya dicariin berarti sama anak buahmu lah. Kok tiba-tiba ya, jenderalnya menghilang? Kan pergi bilangnya ke kota lain. Gitu. Saya ada di gimana sana. Si jenderal malah tidak di tempat. Karena atasan saya menyuruh saya langsung. Katanya kerja tidak pecus. Saya kan enggak benar atasanmu itu. Gimana kerja sudah semangat malah dibilang enggak pecus. Bunuh aja. Makanya itu pusing. Saya harus terjun sendiri. Nanti kamu naik pangkat. Bunuh aja itu atasanmu. Enggak bisa. Ya, banyak sekelilingnya itu. Kamu kan punya rudal, punya bom, punya senjata, masa enggak bisa? Ya, itu kan namanya pengkhianat. Ah, kamu itu. Ya bilang aja operatornya kamu salah-salahin, beres sih. Pinter dikit gitu loh. Saya itu sudah pintar jadi jenderal seperti ini. Daripada itu, tentara-tentara apa itu. Gimana sih jenderal? Sudah. Kembalikan saya, biar saya berhasil penyamaran ini, biar saya deteksi. Emang kamu menyamar jadi apa sih? Saat ini, iya. Warga sipil. Warga sipil ya. Dari? Ya, ikut ke Palestina. Warga sipil Palestina? Ya. Emang kamu kayak orang timur? Kayak apa? Timur Tengah? Orang sipil itu banyak. Dari mana saja ada di situ. Gaza itu banyak. Campur orang Arab, orang Inggris, orang Israel, banyak sebenarnya bercampur di situ. Kalau kamu sama tentara Inggris berani enggak? Itu kan sama-sama kita bantu. Ngapain kamu beda-bedakan? Lah, kemarin ada berita loh itu Inggris menyerang Amerika Serikat loh itu. Ya, itu dibom. Kan cuma bilangnya tidak sengaja padahal itu sengaja. Makanya loh. Itu kesalahpahaman itu loh. Jangan-jangan mereka itu berkhianat sama Amerika, Inggris itu. Saat dicek, itu benar-benar
bilangnya tidak tahu. Katanya ke arah sana. Ngapain ke arah sini? Nah. Operatornya bagaimana itu? Kamu sebagai jenderal harus itu. Harus pinter-pinter biar jangan sampai rudal mereka ke arah kamu. Dahului. Berarti saya harus ngebom dia juga. Dahului sebelum kamu yang dibom. Mau kamu mati? Mati konyol, gak dapat apa-apa. Katanya. Dahului bom rudal mereka dulu, Inggris itu. Yeah. Atau Israel. Kita akan berperang kalau begitu namanya. Sama Inggris. Ya bilang aja seperti caranya mereka. Tidak sengaja gitu, beres, selesai. Susahnya, petinggi-petinggi atasan itu sudah pro dengan Inggris. Sudah kami jenderal-jenderal di bawah ini selalu jadi salah-salahan. Katanya punya tentara, punya prajurit, gak pecus. Kamu kan punya pasukan. Punya operator, gak pecus. Mereka operasikan gitu aja, gak bisa. Ngapain rudal kembali? Jangan mau begitu. Itu enggak benar itu. Udah, kamu punya atasan enggak pecus, bilang gitu. Kamu sebagai atasan enggak pecus. Tembak aja udah. Tidak semudah itu. Lama. Lama? Tidak semudah itu. Lama kamu ini. Ya udah, kembalikan saja. Biar saya mendeteksi. Dengan engineer depannya ada kopi. Kamu ngerokok enggak? Yes, tidak. Saya mau kerja. Mau kerja? Ya. Ya, tak kasih sesuatu dulu dengan engineer kecubung. Kecubung yang paling memabukkan masuk. Apa itu? Langsung efeknya terasa. Dalam pikirannya membenci Inggris. Jadi pengen ngebom-ngebom pasukannya Inggris semuanya dibom. Inggris. Semakin benci dengan Inggris. Itu pengkhianat ternyata. Inggris ternyata pengkhianat. Ya. Tahuan kan sebenarnya kan? Saya enggak bohong kan? Ya. Ternyata itu dalang dari semuanya. Itu ya. Pasti. Balas. Akan saya balas. Jangan diem aja. Nanti ya, kamu yang dibom. Saya enggak perlu untuk menyelidiki lagi. Ternyata sudah mutlak, sudah nyata. Ternyata dia ingin bermusuhan dengan negara saya. Masa utang besar ke negara ya, Inggris Amerika? Ya. Gimana sih? Akan saya siapkan tentara dan prajurit untuk menyerang. Ya. Kenapa ada efek-efek yang tidak enak di tubuh saya? Apa yang ku rasakan ini? Apa yang kau berikan padaku? Semakin besar, semakin besar. Wujud hanya Allah yang berwujud. Allah. Apa? Terus setiap detiknya kena. Kamu. Rasa bencinya kepada Inggris semakin besar. Rasa bencinya kepada Inggris semakin besar. Akan kubunuh kamu semuanya. Prajurit-prajurit Inggris itu. Semua yang operator itu akan kumusnahkan. Ya. Tunggu kedatangan saya. Ya. Ya. Kena lagi kamu. Kembali. Dengan jenis kempelang jaket lagi. Kamu itu gak bantu. Ya. Nanti kan kalau selamat kan langsung ke Inggris. Semuanya sudah saya masukkan ke Sukma Jenderal atau apapun itu yang sudah mediator. Kembalikan ke jasa. Dalam kondisi terikat. Dalam kondisi benci sama Inggris. Efek-efek medium-nya tarik, bersihkan lagi. Buang menerkan jenam semua energi ketiknya. Semua rusuknya, Pak Yunus kembali. Sehat. Efek-efeknya keluar. Alhamdulillah, tadi ngakunya jenderal, gak tahu benar apa tidak. Itu saja dari kami, dicerna sendiri, dan jangan terlalu dipercaya ini.
konten hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.